pertama tadi kita dengerin edukasi dari teman-teman Enviro ya. Kita dijelasin banyak hal di situ. Salah satu yang paling menarik adalah kita baru tahu kalau ternyata suhu itu menentukan nanti jenis turtle-nya itu betina atau jantan. Yeah, yeah, dan tadi dikasih tahu juga kenapa sih global warming atau suhu yang meningkat itu bahaya buat penyu ya. Karena nanti kalau suhu bumbunya meningkat, makin banyak penyunya yang betina. Seperti itu. Terus dikasih pengalaman langsung buat anak-anak buat melepas penyunya ke laut. Kamu tadi melepasin berapa? Berapa banyak? 5. Darrow berapa banyak? 2. It can only be a good thing to repopulate all the turtles on this area so they'll come back here and there'll be more and more because they're endangered. Oh, I hope that it does grow and grow very quickly. Like, I know that there's only like 1 in 1,000 survive to adulthood for the turtles. Then yeah, you need to do lots. We need to have lots of it. Program untuk saat ini kan sudah cukup bagus ya, cukup baik. Karena kita lihat dari masyarakat yang sangat antusias, yang semakin hari semakin banyak untuk sadar akan konservasi ini. Ya, kedepannya kita lebih banyak lagi lah kegiatan seperti ini dan semoga kita bisa terus mengundang masyarakat yang lain dan pemerintah-pemerintah yang lain untuk kita sama-sama melestarikan konservasi penyu ini agar kita kedepannya masih bisa melihat penyu lagi gitu untuk anak cucu kita kedepannya. Terima kasih juga dukungannya dari PT Aman yang sudah ikut mendukung juga dalam upaya konservasi dan pelestarian satwa jenis penyu hijau ini dan penyu lain-lainnya juga. Saya pikir suara konservasi itu sudah sampai di masyarakat ya. Untuk saat ini pemerintah daerah sendiri sudah berani mengeluarkan surat edaran untuk konservasi penyu. Di mana surat edaran itu berisi pelarangan untuk mengkonsumsi, memperjualbelikan, dan atau melukai penyu sendiri. Kalau harapan saya, ini kan kita sifatnya bersinergi. Ini mungkin salah satu euforia kita, tetapi euforia ini punya dampak yang positif. Artinya masyarakat semakin senang menganggap penyu itu, konservasi ini sudah bagian dari mereka. Dan ini akan mengikis kebiasaan kita mengkonsumsi telur penyu, khususnya untuk masyarakat Kabupaten Sumba Barat, lebih khusus lagi ke Kecamatan Sekongkanya. Sekitar 6 bulan yang lalu, ada 3 penyu yang naik ke atas pantai dan bikin sarang dan bertelur di pantai Lawar sini. Setelah kita periksa dekat-dekat, itu telur sudah diambil semua, sudah kosong. Awalnya senang sekali, akhirnya sedih sekali. Jadi langsung mulai cari tahu siapa yang bisa kita ajak bantu dan kerjasama untuk mengamankan penyu ini. Kita pengen ngebuat masyarakat sadar kalau misalnya mendapatkan uang itu nggak harus lewat jual tukik di pasar, terus dikonsumsi dan habis gitu. Sumbawa Barat bisa jadi tempat pariwisata penyu yang terkenal di Indonesia dan di dunia ini. Dan itu bisa berkelanjutan. So good, thank you. Ya, terima kasih Aman. Kita terima kasih Aman ya. Senang kerja bersama.